Kau dah lama pagi hari ini kita akan menguji kamera yang kita dah pernah buat. Dia menurun ke 90 darjah. Tapi tu lah. Okay, kau orang ada cara lain untuk apa? Membuat kamera tu menunjuk ke bawah untuk turun HDRC. Ada satu kelebihan tapi kena buat suai sikit. Mungkin saya terlebih pusingan dulu ke bawah dan membuatkan dia stuck. Tapi ada masalah selepas dia apa ini? Okey, tak apa. Selepas dia ni kita restart, dia akan normal balik. Okey, stay tune. Hari ni kita nak buat eksperimen sikit. Bagaimana kita ingin membuat gimbalnya menurun sehingga kepada 90 darjah. Sekarang ni kita menguji gimbalnya. Sebelum take off ni kita uji, tengok dia tidak boleh turun habis 90 darjah. Dia anggaran dalam 70 ataupun 80 darjah dia punya kamera penurunan biliknya. Okey. Sekejap, saya nak calibrate dulu sebenarnya smartphone. Smartphone kompas saya sudah lari sekejap. Saya kena pusingkan kompas saya. Okey. Seperti mana yang dalam drone. Okey. Sekejap, masih lagi tak betul. Saya pusing dulu kompas untuk calibrate ke. Supaya kita aman untuk penerbangan hari ini. Alright. Okey, sudah betul. Okey. Dari mana kita nak mula dulu? Okey, kita bermula daripada kita nak mengejas 90 darjah kamera ke bawah. Kita akan tekan setting PTZ adjustment, pitch tuning. Pitch fine tuning. Okey, apa yang di bawah ni kita akan tekan dia sehingga ke bawah. Sebawah habis Okey, sudah selesai. Anda tekan mana-mana skrin. Okey, kita nak menguji Kita akan ambil satu point. Ni kalau kita gimbal atas ni tak dapat ni. Dia sekarang ni kedudukan dia dah boleh boleh ke 90 darjah. Kita take off dulu. Okey, saya take off. Fly. Mungkin pandangan kameranya ni tidaklah seperti yang kita nampak di depan Kita hanya menguji. Kita cari tempat dulu untuk menguji bagaimana terhasil tak 90 darjah ni. Tempat kita sekarang ni tak boleh nampak pandangan di depan. Kita tumpukan satu tempat. Kita akan membuat pusingan 360 darjah bagaimana kita nak buat apa itu 90 darjah. Okey, dah sampai 90 darjah. 90 lagi. Kita cari tempat dulu sesuai untuk kajian kita kali ini. Okay, gimbal ni pun tidaklah seberapa accurate sekarang ni sebab kita dah mengubah sikit dia punya PTZ adjustment. Okey, kita ambil di kawasan lampu merah Kita ambil di kawasan lampu merah. Kita terbang yang rendah ni, lampu merah. Okey. Kita targetnya di situ. Kita akan menurunkan gimbal ke bawah sehingga 90 darjah ke bawah. Bagaimana kita nak menghack? Okey. Kita dah mengampiri
Okey, kita berhenti di sini. Betul-betul tempat tengah sini. Okey, kita turun ke bawah. Saya cuba rotatekan kiri dan kanan . Bagaimana hasil dia? Oh, masih lagi kurang. Jadi 95 darjah. Okey. 95 darjah. Maknanya tidak berhasil . Dia dapat 95 darjah saja. Tapi ini pun dah cukup bagus. Cuma kelemahan dia ini, kita depan tu kita tak nampak lah. Tak nampak. Kita nampak bateri je. Tapi bagi boleh lagi ini untuk kita menebang ulang kaji penebangan. Okey. Kita, tapi gimbalnya jadi tak berapa betul ni, tak berapa accurate. Sekarang ni kalau dah keadaan macam ni, kita tak boleh nak buat apa ni, nak adjustment ni pun tidak boleh. Jadinya kita kena pulang, pulang dan atur kembali drone nya. Itu sedikit perkongsian lah kita buat return to home. Ini gimbalnya sudah terganggu ni kerana kita modify, tapi akhirnya dia dapat hanyalah bukan dapat 90 darjah lah, tapi dia dapat, dia hanya dapat dalam dia tak dapat 90 darjah, dia dia dapat 85 darjah kameranya. Ya gitu. Tapi risiko juga ni kalau buat sampai 90 darjah kerana drone ni dia ada braking tau. Braking propeller dia untuk menahan bila kita stop maju, dia akan, mungkin dia akan tergentak. Begitu infonya. Kita landing dulu, kita nak buat penerbangan normal . Itu maknanya kita kerajaan kita gagal . Tapi kalau terbang tinggi, ya dia tengok, anda akan nampak di mana lamp port saya. Saya akan on itu lampu, lampu beacon. Itu lampu beacon dia, landing pad dia. Okey. Dia terentak. Okey, sambil ni dia dapat 85 bukan 90 85. 85 dia, kalau yang biasanya standard hanya dapat dalam sekitar dalam berapa tu. Sekejap, hari ni saya pakai bluetoothnya Ampri. Bluetoothnya earbud. So saya punya tempat mikrofon tu tertinggal dalam mobil. Ya, ini yang bisa dia boleh pergi. Dia punya gimbal. Nampaknya dia sudah gila ni. Nanti kita betulkan balik, lepas tu kita akan terbang normal. Satu senasi. Saya rasa dia sudah automatic restore dia punya gimbal ni. Kita landing dulu, kita restore balik, mana tak menjadi . 90 darjah. Kita akan ambil penerbangan manual. Stop, return home. Okey. Kita ambil manual landing. Kita lepas landing kita akan tukar kepada normal balik. Maknanya eksperimen ni tidaklah menjadi nak membetulkan balik kameranya gimbal. Restore balik. Find automatic fine tuning. Lepas tu kita akan, misi kita menuju ke satu tempat yang agak jauh ni. Kita
treat me like the enemy. They treat me like the enemy. Hey. Treat me like the enemy, yeah. They treat me like the enemy. Whoa. They treat me like the enemy. Watch me fuse, I make one with the synergy. Oh, can't lose every day, wake up a better me. Food on my plate, not a table turning face to me.